Orang kalau bahasanya sekali lagi, walaupun bahasanya dianggap paling halus di dunia, gitu kan? Kalau diucapkan dengan kebencian, tetap nyelekit. Ya. Bahkan saya ini orang Sunda, paling nyelekit kalau menghadapi orang sopan. Orang sopan marah, nyelekit sih anak adek. Orang tuh sopan, tutur katanya baik. Kalau marah itu justru nyelekit. Tapi kalau orang yang biasa ngomong Makassar, ngamuk tuh nyelekit. Ayo sebiasa dengan saya teman. Betul betul. Nah ini kegiatan apa nih sekarang? Job seeker. Mencari kerja. Barangkali mau jadi kameramen atau boleh kalau ditawarin. Mau. Job seeker. Mau. Kenapa enggak? Mau. Gitu. Atau gini, mau nggak jadi apa namanya editor saya? Wah, saya nggak tahu ahli kalau itu. Ahlinya apa? Editor tapi ngambil gambar, fotografi. Ah, saya serius nih. Saya memang butuh fotografi. Boleh. Benar. Ya kan ya? Kita kan pada kawin kan fotografer ya, kita kan. Dua orang, Pak. Sudah dua orang kawin. Yang mungkin punya rencana nikah lah. Yang satu lagi sudah menjadi manajer di pergudangan di Jakarta. Nah, saya ini jujur hari ini adalah kehilangan fotografer. Pas satunya silaturahim teh mau nambah. Iya benar teh, benar salaman ya. Deal ya. Salaman ya. Tapi harus ngikutin saya, ya tinggal diatur jadwalnya, kemana-mana gak jadwalnya. Sabtu Minggu boleh pulang. Oh, okay. Gitu kan. Kan. Ya Jumat sore. Kan dari rumah saya ke sini teh sejam 45 menit. Ya, kalau pakai tol. Tapi kan kanu. Kenapa pakai tol? Lurus. Iya, karena tol itu bahasa untuk laki-laki. Cirebon Purwakarta itu ada kendaraan. Saya di Subang sekarang di Keperbakuan sini. Keperbakuan. Ke Subang. Nah, jadi enggak ada kendaraan umum. Naon teh? Aya. Iya gampang atuh antar jemput kan mobil tim aya. Pulang anterkeun ya ulang ya. Ini sama kamu jurusan apa? Komunikasi Pak. Jurusan aslinya Pak komunikasi. UIN jurnalistik. UIN. UIN Bandung. Jurusan komunikasi. Tapi saya dari tampilan. Tadi kamu playboy enggak? Enggak. Setia kamu menjikan. Setia. Soalnya kalau ikut saya wajah kayak gini, godaannya banyak. Ini. Ah, bangun. Ambul. Ah gitu. Jadi segala sesuatu adapnya aja dengan rileks gitu kan. Rileks kemudian mesti kudu tergang lah orang tuh tergang mau apa. Rileks sih sebenarnya. Dan saya juga mengkritik dia, ya kan mengkritik dia itu adalah dia lupa bahwa dia adalah seorang guru yang ketika masuk media sosial bahasa kita bisa melahirkan multi tafsir. Karena kulturnya itu bukan hanya kultur pantura di media sosial, tetapi juga ada kultur yang menganggap kalau seorang, taruhlah guru ini dianggap misalnya ada pimpinan, gitu, ada pimpinan, kalimat mana itu bisa jadi kalimat yang tidak sopan terhadap itu. Kita juga harus menghormati kultur itu. Jadi kalau mengkritik boleh, tapi pilih diksi, pilih bahasa yang kira-kira tidak menimbulkan kontroversi dan ketersinggungan. Ini saran saya. Nah ini saja ya, kita udah ngobrol gitu kan. Yang paling utama publik media sosial hari ini mulai ingat pada kalimat mana ya kan, ingat maneh teh di mana, keur di mana, jeung rek ka mana. Ini harus ingat. Cek urang Sunda kudu ingat kana purwa daksina, purwa wiwitan, daksina tukang nong.